Alhamdulillah, untuk pertama kalinya kita dapat bantuan sapi dari Bapak Presiden. Alhamdulillah, kita merasa senang, satu kebanggaan sekali dan merasa senang. Dan ucapan terima kasih juga kami selaku mewakili pengurus Masjid Jami ini atas pemberian bantuan sapi dari Bapak Presiden Jokowi. Bagiannya sistemnya diantar ke rumah masyarakat karena menghindari kerumunan. 358 itu untuk warga sekitar Masjid Jami. Nah, kelebihan daripada daging yang ada itu dibagikan kepada warga-warga di luar Masjid Jami, mungkin per kampung mungkin untuk pembagian ratanya. Untuk sapi presiden kita ada 4 personel. Termasuk dalam hal ini kita kawal dengan dokter hewan, jadi akan memeriksa kesehatan dari sapi tersebut gitu.